carilah orang yang beragama dan suka nak mengamalkan agama. Tak semestinya orang beragama tu berkelulusan agama. Tak semestinya. Ada orang kadang-kadang PhD-nya agama, alhamdulillah, tapi penghayatan pengamalan kurang. Dan ada orang kadang-kadang biasa-biasa je, SPM je. Kan? Tapi dia minat sangat pada agama. Benda agama ni yang paling penting apa? Adalah masing-masing ada rasa nak memperbaiki diri. Itu penting. Ada orang kadang-kadang, ustaz, suami saya dah solat, dah puasa, ahli masjid, ustaz, tapi dia ni mulutnya macam kasar, maki-maki saya dah, ustaz. Maksudnya apa? Kadang-kadang pergi masjid tu sebab dia terbiasa pergi masjid, mungkin daripada kecil bapak dia kan. Tapi penghayatan agama tu, penghayatan agama apa? Iaitu masing-masing ingin meningkatkan diri. Itu penghayatan agama. So maknanya carilah orang yang ada menghayati agama, masing-masing nak baiki diri.